pakailah yang sopan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, silakan, Bu. Aduh, ini ikan pada kemana sih? Kok nggak ada sih? Keiko, kamu itu jangan kentut sembarangan. Biarin aja, Kak. Abisan nggak bau juga, kan? Ya nggak bau sih, Keiko. Tapi lihat dulu tuh, tuh. Aduh, pantesan kakak nggak dapet-dapet ikan. Ikannya pada KO semua gini. Di belakang tuh. Di belakang di mana? Itu. Ikannya mati semua, kan ini udah nggak enak lagi nih kalau dimakan. Gara-gara kentutnya Keiko sih. Gini barang bawaan gue. Aduh. Ya ampun, pakai acara hak sepatu gue lepas lagi. Adik-adik, kamu lihat cewek itu kan? Iya kakak, aku lihat. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya kakak, aku tahu. Bentar ya kak. Akhirnya ada yang mau bantuin bawa barang-barang gue. Ini bawain dong. Duh, ini ya dasar adik tidak berguna. Kenapa dibantuin, bukan ditakutin? Kasian kakak dia. Sini. Ya lo daripada marah-marah, mendingan lo bantuin juga nih barang. Bawaan gue, bawain dong. Udah yuk. Aja pun di senior disuruh bawa-bawa. Enggak. Kemana ini? Udah, kesana rumah gue deket lagi kok. Yuk bawain ya. Iya, soalnya gue gak bisa Assalamualaikum. Wah, kalian ini tidak sopan sekali sih. Pakaian kalian ini tidak seronok, memalukan kampung sini. Ya, berpakaianlah yang sopan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, silakan, Bu. Silakan. Ya, silakan. Nah, lihat. Contohlah mereka. Mereka berpakaian yang sopan. Ya. Ganti pakaian kalian ini. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana pakaian kita? Udah sopan kan? Iya sih sopan, tapi jangan pakaian seperti itu. Ini pakaian ibu-ibu pengajian. Yang penting kan sopan. Aura tertutup semuanya. Disuruhnya. Pak bangun, Pak. Papa bangun dong. Pak, itu hujan, Pak, di luar, Pak. Kenapa sih, Ma? Ganggu aja orang lagi tidur. Pak, motor kan habis dicuci. Kalau kehujanan kotor lagi dong. Oh iya ya. Makan apa? Udah apa? Cepet Pak, masukin ke dalam. Ya, sebentar ya, Maya. Untung aja Mama ngingetin untuk masukin motor, Ma. Jadinya gak kehujanan. Ya sih, Pak. Tapi naruh motornya jangan di atas tempat tidur juga dong, Pak.